enaknya auto tidur lagi. Nah, ini. Halo guys, welcome to my channel Tagamin. So di video kalian juga bakal bikin video review addon Kamen Rider Way di Minecraft. Ada animasinya nih, addon keren banget. Dan ya betul bagi kalian yang ngomong, bang kenapa review addon Kamen Rider terus, karena ya akhir-akhir ini kan saya mau sekolah gitu, jadi saya mau buat video ya super singkat guys, karena ya rada sibuk guys ya akhir-akhir ini guys, I'm sorry gitu kan ya. Oke okay, dan ya ntar lagi juga libur guys, jadi ya semoga cepat selesai lah sibuknya guys. Oke okay? Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys. Oke okay? Mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita review addonnya, let's go. Oke okay, guys, masih untuk cara mengaktifkan addonnya cukup mudah, tinggal klik ke setting seperti biasa. Oke okay? Kan geser ke bawah kan, tinggal klik loper sesuai, kalau akan aktifkan saja yaitu Kamen Rider Way. Oke okay? Kan backup itu kan tinggal klik play, kan klik gambar pensil di samping word yang sudah kan pilih seperti biasa guys ya. Oke okay? Kan tungguin aja guys, loadingnya lumayan lama guys ya. Oke okay? Loadingnya lumayan lama, pokoknya kan tungguin aja ke game setting, geser ke bawah guys. Untuk eksperimental gameplaynya aktifkan ke semuanya guys, dari build dari spectator mode sampai mulang fitur, terus speknya akan aktifkan, untuk behavior packnya juga akan aktifkan, dan langsung kita review addonnya, let's go. Jadi ya, saya ini udah masuk dalam Minecraftnya. Dan oh ya, kalau misalnya dari kan bang cara craftingnya gimana nih, saya kasih langsung guys ya. Nah ini untuk cara craftingnya, tapi kalau misalnya nggak ada nggak bakal muncul ya guys ya. Oke okay? Nah oke okay, langsung kita review aja guys. Nah, untuk cara mengambilnya tinggal klik ke inventory gini kan, tinggal klik kayak gini kan, klik gambar pedang ini guys. Nah ini kan ambil aja itu yang joker ini, dan ya pokoknya yang ini lah guys, trigger dan juga luna kayak gini guys ya. Oke okay? Yang pokoknya joker sama trigger guys ya. Oke okay? Joker sama trigger guys, yang ini itu kayak sampingan gitu guys, ama hit. Oh enggak sih, kalau hit ini ada sendiri guys di sini. Yaduh, yang mana ya, ensin metal hit ini kah? Oh ini guys, ini guys. Nah oke okay, oke okay. Jadi kita bakal ganti kamera dulu guys, let's go guys. Kita coba dari yang pertama, yaitu ada joker and cyclone ya guys ya. Ini ada si si siapa ya, hidden bukan hidden aja, pokoknya sama Philip ya guys, saya lupa guys ya nama si jokernya dulu guys ya, lupa guys, I'm sorry. Ini kan bisa memanggil Philip guys ya, menggunakan ini message for Philip. Nah auto datang diantar guys ya. Oke okay? Jadi kan aku kamera terberikan apel, nah gak tahu saya guys ya. Oke okay? Langsung kita bensin aja guys, joker kayak gini joker. Ngebug kayak gini kadang nggak ngebug guys ya, emang rada aneh guys. Henshin, nah, kayak gini guys. Kita menjadi Kamen Rider Way arm double ya, pokoknya kita menjadi Kamen Rider double guys, kayak gini guys bentukannya, sangat keren ya, walaupun tidak begitu tinggi tapi untuk animasinya keren banget guys ya. Oke okay? Kita lanjut lagi yang berikutnya, yaitu ada ini guys, ada metal. Oh ya kalau misalnya kita selesai berubah, Philipnya nggak apa ya, nggak itu guys, tidak pincang lagi guys ya. Oke okay? Kita coba yang sekarang, yaitu ada metal guys ya, metal and hit Henshin. Henshin metal nya auto tidur lagi. Nah ini hito metal hancur. Ini metal hit guys, ada senjatanya juga guys, dan Philipnya tuh kalau misalnya kita berubah, Philipnya tidur ya guys ya. Oke okay? Kita lanjut lagi yang ke terakhir guys, yaitu ada trigger and luna Henshin, trigger and luna. Henshin, nah, ini ada tembakannya guys tuh, bisa menembakkan sesuatu guys. Coba apakah bakal meledak? Gak tahu guys, kayaknya nggak meledak sih cuy. Tadi cuma kayak ginian doang ya guys ya. Oke, terus kita tutorial cara download dan pas ya pasang edonya, let's go. Dan oke guys, masih banget cara download addonnya cukup mudah, tinggal klik, saya bukan robot ini guys, kita kan tunggu aja guys ya. Plus Y 3 2 1 0, habis itu kan tinggal klik kayak gini kan, back satu kali guys ya. Oke okay? Kan tinggal klik generate link ini kan, tinggal klik kayak gini guys, get link,
kita back satu kali, ntar bakal masuk ke media daftar dan tinggal kalian download seperti biasa guys. Cukup simpel kan untuk cara download addonnya. Langsung kita tutorial cara pasang addonnya. Let's go. Oke guys, untuk cara pasang addonnya cukup mudah. Ini saya no subtitle guys biar cepet aja guys ya. Oke. Ya tinggal klik kayak gini kan, tinggal klik ekstrak di sini. Kalian klik kayak gini guys, habis itu kan tinggal klik dan kayak gini kan, klik kompres ke zip bawahnya juga guys, tinggal klik dan kayak gini kan, tinggal klik kompres ke zip ini juga kan, tinggal tahan kayak gini kan, klik ubah nama untuk zipnya diganti menjadi MC addonnya guys ya. Oke, kita klik oke, kita klik dan kayak gini kan, tinggal klik ubah nama untuk zipnya diganti menjadi MC addon guys. Oke, kita klik oke, kita klik kayak gini kan, tinggal klik panah ini guys kan, tinggal klik Minecraft dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya guys. Cukup simple untuk cara pasang addonnya. Kita tunggu aja guys sampai import the started ya guys ya. 16%, 50, 75 dan import the started dan pilot guys, karena sudah pasang addonnya guys. Kita back lagi, habis itu kan tinggal pasang lagi guys ya kayak gini kan, tinggal klik kayak gini kan, tinggal klik gambar panah ini kan, tinggal klik Minecraft dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya guys. Oke, kita tunggu aja guys ya. 16%, 50, 75 dan import test started dan violet guys, karena saya udah pasang adanya guys. Oke, dan mungkin cukupin aja guys untuk review dan kali ini, dan kalau misalnya suka dengan addon ini silahkan kasih 50 like dan goodbye in the next video. Jangan lupa di like dan di subscribe di bawah. Oke, bye bye semuanya guys, sudah thank you, bye bye, makasih guys, sudah thank you, bye bye, dadah.